secara keseluruhan pertandingan berjalan dalam tempo yang sedang dan tidak terlalu tinggi. Kedua kesebelasan sama-sama bermain mirip. Mereka menunggu di sepertiga lapangan tengah dan kemudian mencoba rebut bola dan counter cepat. Dan PSIS dua kali di babak pertama mampu membahayakan gawang kita. Akhirnya kita sedikit fokus ke satu titik untuk tidak memberi ruang terhadap mereka dan sukses ya. Beberapa kali kita bahkan sukses membuat serangan dari sebelah kiri ya, yang dimotori Friendly tadi, dan juga beberapa momen yang cukup baik kita buat di babak kedua. Tapi justru tadi kita sedikit terpancing untuk melakukan high press ya, yang akibatnya tentu ada ruang yang besar di pertahanan kita yang mengakibatkan mereka bisa membuat gol. Secara keseluruhan pertandingan berjalan baik dan kedua kesebelasan juga tadi sama-sama membuat serangan-serangan yang cukup membahayakan, dan saya pikir apapun hasil ini saya tentu harus mengevaluasi kedepannya harus seperti apa untuk tentu pemain juga segera menatap pertandingan kita berikutnya di kandang. Untuk pertandingan kali ini kita juga bermain udah semaksimal mungkin, tapi hasilnya memang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kami pemain pastinya siap atas apa yang akan dilakukan evaluasi dari coach, dan kita akan fokus untuk pertandingan ke depan agar tetap dapat poin lagi untuk meraih apa yang jadi.